Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Jumpa lagi di channel Adama VG. Kali ini saya akan berbagi video cara sambung sisip pada buah mangga. Ini buah mangga hasil dari cabutan di kebun, dari tanaman liar di kebun. Kita pindah ke polybag, akan kita ganti entresnya dengan jenis Irwin, si mangga ungu Irwin, mangga cantik. Oke, kita buat tutorialnya. Ini peralatannya cukup peso yang steril, yang tajam. Ini entres yang sudah kita ambil tadi dari mangga Irwin. Tali plastik perkat ini cukup tipis, bisa ditembus sama mata tunasnya. Kalau tidak punya plastik ini, bisa memakai plastik PE yang tipis 0,2, biar bisa ditembus dengan mata tunasnya. Oke, coba kita langsung buat tutorialnya. Kita kerat kulitnya, kena kayu sedikit nggak apa-apa ya kan. Seperti ini, kita iris seperti ini, dan entres kita ambil mata tunasnya, bisa kita belah, kita tipiskan. Ini kita iris seperti ini dulu, kita iris miring dulu, dan atasnya juga. Dan kita belah, guys. Seperti ini, bisa kita tipiskan lagi kalau masih ketebalan. Ini kemudian kita ikat menggunakan plastik perkat. Ikat yang kencang di bawah biar rapat.
dan satu lapis di bagian mata tunas. Tas bisa kencangkan lagi. Itu cara sambung sisip pada mangga. Seperti ini kelihatan dari samping. Sebenarnya entres bisa kita tipiskan lagi tergantung selera dan kemudahannya. Sahabat YouTube, dan ini hasilnya dari top working yang kemarin kita bikin setelah 1 bulan. Dia sudah keluar tunas dan menembus plastik. Ini entres yang kita pakai mangga Irwin. Dan batang bawahnya menggunakan tanaman liar dari kebun. Ini usia 1 bulan sudah menembus plastik. Ini kalau sudah agak lebar daunnya, tinggal kita potong atasnya biar pertumbuhannya cepat ke tunas barunya. Demikian tutorialnya sambung sisip atau top working pohon mangga. Semoga bermanfaat dan menginspirasi sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.